ini kita mau menuju destinasi baru ya. Bersama Pak Isa. Wah, itu Pak Isa. Surabaya yang punya DSP ya. Menuju ke Pulau Gili Probolinggo. Ini soto. Ya, soto. Masuk. Ini kos nyoto. Kenai. Mau kemana tujuannya? Ini kita mau menuju destinasi terbaru, menuju mancing ke Pare. Pulau mana, Mas? Gili Ketapang. Gili Ketapang. Probolinggo ya, Mas ya? Ya. Ya. Bersama Pak Rifai dan Pak Isa dari Surabaya. Kita coba lihat yang di depan itu siapa? Di depan itu ada Mas Nano. Nah, sebagai kapten kapal ini. Ya, jangan lupa subscribe ya. Anu, backlet. Cari. Ini charter, saudara-saudara. Kecepatan penuh, full, tanpa rem. Traveling. Ya, baik. Ajak keluarga ke sini ya. Lumayan 500 ribu doang. Amin banyak. Ada di Pulau Gili Ketapang Probolinggo. Nah, inilah pulaunya. Pulaunya kecil. Jauh, perjalanan 1 jam. Ombaknya besar. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah umur. Jadi untuk pecinta wisata bersama keluarga, kalau pagi mungkin bagus, ombaknya kalau pagi. Ini sore, lumayan kering. Ini tadi drivernya atau nakodanya kapalnya agak ketakutan dia, rupanya. Nakodanya minta cepet-cepet balik, takut nggak bisa pulang. Well,
welcome to Gili Ketapang Island. Selamat datang ke Gili Ketapang, Pulau Gili Ketapang. Kira-kira seperti itu. Sepeda motor dijamin aman, kunci-kunci gak usah dilepas daripada menu-menu rumah. Dari cuci tangan sih. Naik ya, naik beca ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termasuk drivernya ini. Sukses di sini, ya. Nelayan yang sukses. Lapangan. Malam sudah nggak gombal lagi. Eh? Ya. Kalau malam nggak ada. Kade garpu. Karwo ini mas. Ada berapa kakak di sini pak? Enggak banyak sih ini di bagi desa. Enggak pak. Jiwa bukan kakak pak. Ini bisa pakai kecepatan 60 knot. 60 knot kecepatannya ini. Banyak kalau siang banyak wisata ke sini lah, Pak. Iya, banyak. Cuma enggak bisa menginap di sini itu ya. Kalau balik lah, kalau di Gili Lapa bisa. Kalau di Gili Lapa bisa. Ada anu. Bawa keluarga enak. Bakar-bakar banyak. Ini apa yang disebut?